Karena pengetahuan tentang adat dan budaya ini, jujur kalau menurut riset, itu sangat minim dipahami oleh generasi saat ini. Jangankan sangat terbatas orang yang bisa memahami tentang literasi adat dan budaya peninggalan leluhur-leluhur mereka. Baik itu terjadi di Goa, Talok, San Rebonnya maupun di kerajaan-kerajaan yang ada di luar mereka. Penting untuk itu Budewan ketika terpilih, mungkin Budewan bisa mendorong bagaimana kepala daerah ini yang diwakili dinas-dinas kebudayaannya untuk memang menganggarkan setiap tahun itu bagaimana di setiap kabupaten-kabupaten dia bersinergi dengan lembaga-lembaga adat untuk penguatan literasi. Ketika tapi bukit tari-tarian adat yang saat ini suka dilakukan dalam perang itu, sebetulnya saya menganggap itu sayang sekali jika hanya dianggap menjadi sesuatu itu punya makna, punya latar belakang cerita gitu ya, dan punya nilai-nilai yang bukan itu. Nah, jadi saya sepakat dengan Pak Dir. Nah, jadi memang saya sedikit mau mengkomentar literasi ini sebenarnya dikemas dalam bentuk yang modern yang akhirnya mudah untuk ditangkap oleh generasi muda gitu. Nah, terus dan yang tadi juga mau saya sampaikan adalah intinya itulah kenapa gitu ya, mungkin karena dokter juga sepakat.